Hello guys, welcome back to my channel Dianta Pias. Okay, hari ini saya mau memberikan informasi bermanfaat buat kalian semua tentang sertifikat vaksin. Buat kalian yang ingin berpergian, sekarang kan syarat untuk keluar daerah ataupun sedang ada PKM darurat, kita diwajibkan menunjukkan surat vaksin. Ini bagi yang sudah divaksin ya. Jika kalian lupa membawa kartu vaksin, jadi kalian bisa menunjukkan bukti kalian sudah vaksin melalui website, ataupun kalian bisa mendownloadnya menurut sertifikat dan menunjukkan kepada petugas. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita buka Google Chrome. Kita buka di sini atau ketik peduli lindungi ID. pedulilindungi.id. Nah, di sini ada peduli lindungi. Kalian klik seperti ini. Kalian bisa baca-baca. Oke. Nah, kalian klik garis 3. Nah, karena saya sudah masuk, saya keluar dulu ya, keluar dari akun dulu ya. Oke. Oke, setelah kalian sudah masuk di website pedulilindungi.id, kalian bisa klik garis 3 yang ada di pojok kanan. Kalian pilih register jika kalian belum membuat akun ataupun mendaftar. Jika kalian mau login, jika kalian sudah mendaftar. Oke. Jika kalian klik saya memang sudah mendaftar ya. Tapi Kak, saya akan memberikan caranya. Register. Sudah punya akun Peduli Lindungi. Nah, kalian bisa login kalau juga sudah punya akun. Jika belum, kalian buat akun. Nah, di sini kalian masukkan nama lengkap kalian yang ada di KTP kalian serta nomor ponsel kalian, nomor HP kalian ketika kalian mendaftar atau sedang vaksin. Kalian mendaftarkan diri dengan nomor yang kalian daftarkan. Oke, masukkan nomor kalian di sini dan kalian buat akun. Setelah kalian buat akun, kalian nomor yang kalian daftarkan atau masukkan di sini akan dikirimi kode ya. Kalian masukkan kode itu. Setelah itu kalian verifikasi. Oke. Karena ini saya skip ya, karena saya sudah daftar, saya tinggal masuk aja. Oke, setelah kalian buat akun dan verifikasi kode melalui SMS, kalian tinggal klik garis 3 lagi. Nah, di sana ada nama kalian. Kalian klik nama yang ada di sini. Contohnya ini. Nah, setelah kalian klik, kalian lihat sertifikat vaksin. Oke.
kalian klik sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin di klik lagi namanya. Nah, seperti ini. Di sini ada vaksin pertama dan vaksin kedua. Saya baru vaksin pertama ya. Kalian bisa klik sertifikatnya. Kalian bisa unduh sertifikat. Klik unduh. Lanjutkan. Download sertifikat. Karena saya sudah download tadi ya. Oke, saya batalkan. Nah, jika kalian sudah download sertifikat vaksinnya, oke. Jika kalian sudah download sertifikat vaksinnya, kalian bisa cetak ataupun saat lupa membawanya, kalian bisa perlihatkan ke petugas. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk mengambil kartu vaksin kalian, apalagi kita sedang pergi keluar daerah ya. Oke, itu saja informasi dari saya. Semoga kita selalu sehat saja dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga semua divaksin ya agar cepat berakhir pandemi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yanta PS.